lagi gue rekam tuh, apalagi sama gue Randy Maulana. Jadi kali ini gue pengen ngasih tahu cara pembuatan robot kangguru dari kertas kayak gini. Di sini udah tersedia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 beberapa kertas yang gue mau buat seperti gambar robot kangguru. Kali ini gue pengen kasih tahu awal pertama buat untuk kepalanya kayak gini. Lu siapin, ini kapal ya, bukan pesawat, tapi ini kapal. Lu paduin sama pesawat seperti ini. Kayak gini caranya. Yang kayak gini lu terbalikin seperti ini. Kayak gini. Lalu lu tekuk. Ini fungsinya buat cooking ya. Nah, kayak gini jadinya. Kedua, lu siapin lagi pesawat yang lebih besar. Besar kayak gini ya. Kayak gini. Lu masukin di sini. Dan yang ketiga, lu masukin juga ini. Sampai sejajar ya. Satu, dua, tiga. Kemudian lu masukin yang tadi lu buat kapal dan pesawatnya, lu satuin seperti kayak gini. Di sini sudah mulai terbentuk kayak gini. Kalau lu mau buat tambahan seperti mata ataupun gambar lain atau warna lain, lu bisa menggambarkan dengan pensil warna yang lu punya. Kalau lu pengen biar dia nggak bergerak atau gimana, lu bisa mengalihnya, tapi hati-hati ya buat menggunakan lem. Udah diawasin sampai bisa. Dan sini terakhir kita tambahin dengan pesawat Ultraman yang biasa sering Ultraman menggunakan di televisi. Kayak gini, posisi depan jadi belakang ya. Buat perekatnya mungkin lu bisa menggunakan lem. Dan sekarang bisa jadi seperti ini. Adalah robot kangguru ala Randy Maulana asik. Kalau lo mau coba, coba aja di rumah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Thank you.